Ini seperti mana yang telah saya warakan tadi. Kita nak bersama dengan Sleep Side. Yeah. Semua tak tidur kan? Sleep Side dah bangun kan? Sudah. Okay, dah bangun dah. Dah kenalkan dia. Nama setiap anggota. Ya. Yeah. Memanglah macam pengawas. Nama saya Aki. Nama saya Syuak. Ha? Okay. Syuak? Syuak. Syuak. Oh, bukan Cuak. Okay. Okay. Okay, Syuak. Saya Edi. Saya Zaki. Zaki. Oh. Dia kalau macam yang basic memang Edi yang nama selalu. Ini okay. Bagaimana boleh terwujudnya kumpulan ini? Jawab soalan ketua pengawas. Alright. Sebelum ni kami bermain band ni daripada zaman sekolah lagi. So bila dah start buat-buat lagu, kami menjadi serius. Ah, begitulah ceritanya. Kalian umur berapa? 20-an macam tu. Wah. Bila sekolah ni memang kenal antara satu sama lain ataupun saya dengan drummer adik-beradik. Oh, mana adik-beradik? Ni abang. Ni abang. Adik-beradik. Tapi tak menyanyi samalah. Nyanyi lah tadi. Nyanyi juga. Tak, abang maksudnya tak siapa yang lebih menyerah vokal? Adik ya. Oh, okey. Tapi ada dua vokalis akhirnya. Tak. Tak juga. Ya, selalunya. Selalunya lah. Menyanyi bersamalah. Kalau saya menyanyi main vokal, dia akan menyanyi harmonize macam tu. Kalau kalian adik dua beradik, Zaki dengan Syuak kawan. Kawan. Banyak pernah satu sekolah ke apa bagaimana? Tidak. Satu kampung kan. Oh, satu kampung. Ha, so ya, kami duduk satu kampung. Asal mana? Asal Pulau Pinang, kami stay dekat Batu Wat. Okey. Jadi yakin ke nak masuk ke industri ni? Ampun, insya-Allah. Soalan. Tadi soalan pengawasan ni soalan. Soalan ni pengetua. Okey. Okey, mungkin boleh ceritakan sikitlah lagu kalian yang dibawakan kan baru. Mungkin ceritakan lagu liriknya. Alright. Lagu yang paling baru ni kami akan riliskan Sempurna. Yang kami buat sendiri daripada segi arrangement muzik dan melodi. So kami dibantu oleh lirik, kami dibantu oleh manager kami sendiri, Intan Becky. So kami terus ke NAR untuk rekod lagu itu. Kita nak tanya juga sebenarnya mungkin bagi mereka yang tak pernah langsung mendengar tentang Sleep Side ni, di mana sebenarnya titik permulaan anda? Ada yang bermula daripada aplikasi Smule, ada yang bermula daripada YouTube. Kalau Sleep Side bermula daripada mana? Kami bermula dari Instagram. Instagram. Cover lagu macam tu lah. Dan di approach oleh label dan sebagainya. Ilmu sebelum masuk ke rakaman macam mana? Mungkin ada kelas ke ataupun memang sepenuhnya daripada bimbingan tertentu ke, ada tutorial ke? Yang tu bergantung kepada kami punya bos. Sebab dia suruh kami praktis kan. Apa ikut je lah. Kami kena praktis sebenarnya. Jadi dari segi itu lah, persediaan sebab bila masuk industri kena serius kan. Ya, betul. Jadi macam mana latihan yang dibuat? Seperti mungkin jamming dan sebagainya. Oh ya? Wow. Siapa kepala dia? Ini dah Syuak ni. Siapa yang paling mahir dalam muzik? Ini. Ketua kumpulan lah. Director itu juga. Okay. Influencer daripada mana? Ini ada juga Anita. Okay. Maknanya pasukan Sleep Side ini akan bergerak ke genre yang mana? Maknanya orang dengan Sleep Side je orang tahu. Ini mesti lagu Sleep Side ni. Silakan jawab Zaki. Zaki dia tadi disembah je nama ini. Sebelum ni kami bermain pop punk. So semenjak kami sign label, so kami ubah kepada pop rock untuk mendekati kami punya muzik kepada rakyat-rakyat. Kenapa? Oh, rakyat. Rakyat. Kenapa pop punk tu memang dia tak dapat sambutan sangatlah di Malaysia. Ke macam mana? Ya, tak meluaslah macam pop. Dia hanya sebahagian saja komunitinya. Macam adik-beradik nak tanya juga, berapa adik sebenarnya? Actually, kami satu keluarga ada 5 beradik. Saya yang nombor 4 dan adik saya nombor 5. Semuanya terbabit dalam muzik ke bagaimana? Hanya saya. Minat ni berdua aja. Ya. Yep. Betul ke orang kata kalau vokalis kena juga ada rupa, betul ke? You kena nak menarik perhatian pendengar muzik yang kompetitif. Macam mana, apa komen? Begitu, saya tak rupa pasti sangat soalan begitu. Awak ada malu pula. Gugur soalan ni. Okay, ha? Kalau masa misalnya idea perkongsian untuk cipta lagu, hasilkan lagu. Maksudnya kalian berempat duduk sekali. Kami duduk sekali. So kami selalu gaduh siapa? Saya tu adik-beradik. Macam mana cara abang tegur adik? Kalau adik salah tune sikit ke apa ke? Dia dulu mungkinlah agak macam keras sikit sebab kita keluarga. Saya abang dengan adik. So bila dah terdah join dalam band muzik ni, kita kena anggap band is a family. So kita kena macam mana bandmate yang lain. Jika apa-apa pergerakan adik, abang monitor lah. Ya, betul.
Pergerakan. Bawa imej kumpulan, imej keluarga betul tak? Okey, macam tu. Okey, setakat ini perancangan yang apa telah pun dilakukan? Klip video ke? Kami sudah pun release music video dekat YouTube, ada dekat Spotify, Joox dengan semua apa ni apa? Digital platform. Digital platform. Shoot kat mana klip video? Ni? Shoot kat mana? Shoot dekat Sabijaya. Shoot kat sini juga Sabijaya. Yeah. Berapa lama? Sehari dah? Dua hari. Konsep dia siapa yang ni? ID kalian ke? Manager kami. Boleh kan kat YouTube tu boleh tengok nama dia Becky. Yep. Ya. Yeah. Penulis dia. Oh. Okay. Tapi lepas ni kalau kita orang pula kami di sini akan menjemput kalian di sini. Mungkin lepas ni dah tak ada dah manager suruh. Itu idea kami. kan? Sebab lepas ni perkembangan kita dah nampak okay. Kepada kita. Insya-Allah. Untuk menambah lagi followers kalian di Instagram, silakan kongsikan Slipside. Alright, jangan lupa saksikan kami punya music video di YouTube channel, di Instagram. Boleh follow IG, Facebook, Twitter. And then boleh follow, tengok dekat situ tulis Slipside Band dan follow. Slipside Band? Yep. Okay. Okay. Kat situ pun ada IG personal kan masing-masing? Ya, ada. Kalau Hang salah cakap, Abang jelin tak kat belakang? tak. Okey, terima kasih cakapkan buat Edi, Zaki, Syuak dan juga Aki. Yep. Slipside. Semoga berjaya ya. Semoga berjaya, semoga terus berkembang. Insya-Allah. Amin. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan nampaknya. Nak tinggalkan anda dengan persembahan daripada Slipside. Sebelum itu, terima kasih kepada penonton-penonton setia Malaysia hari ini kerana tak berhenti untuk menyokong kami setiap pagi. Silakan. Dekat rakan-rakan suka okay, selain. Dan semoga apa yang dilakukan adalah memberikan inspirasi. Yang penting kita cipta suasana yang betul meyakinkan dan persuasif. Baik. Jadi jumpa esok lagi. Persembahan terakhir. Lagu apa? Lagunya? Lagu berjudul Ternyata. Baik. Okay. Ternyata. Ternyata. Silakanlah. Okay. Silakan. Kata-kata yang dapat menggambarkan kesempurnaan itu yang meliputi segenap ruang yang ada. Tidak pernah.